Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan dan melihat kondisi di sekitaran wisata religi Syekh Maulana Ishaq ya, di daerah Kemantren, Paciran Lamongan. Nah, kita coba akan terbangkan drone sekaligus nanti mengintip bagaimana kondisi Pantai Kempala. Armin dulu. Take off. Home point updated. Nah, seperti ini teman-teman kondisi di sekitaran wisata religi ya. Nah, panas sekali. Kebetulan di sini ada pasar malam juga. Jadi di sini ada ini ya, menara tinggi. Nah, kita coba ke sana ya. Anginnya lumayan kenceng ini. Nah, di sini ada pasar malamnya, teman-teman. Pasar malam ya. Kebetulan ada pasar malam, jadi kita coba lihat sekitaran ya, wisata religi Syekh Maulana Ishaq. Kita ke atas sedikit. Towernya ya, motornya kita coba muter ya. Kita puteri. Kurang smooth ya. Kurang sinematik. Teman-teman. Seperti ini ya kondisi di sekitaran wisata religi Syekh Maulana Ishaq. Semoga nggak ada optical lagi di sekitar ya. Kita tinggikan lagi sebentar lagi. Saya juga belum pernah teman-teman masuk ke sini ya. Kita tinggikan lagi sekitar 70 lah ya. Nah, seperti ini. Nanti terakhir kita intipkan kondisi Pantai Kempala. Kayaknya sih sudah nggak beroperasi ya kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita coba lihat ke sana ya. Kita maju. Saya juga belum pernah masuk ke sini teman-teman. Ini masjidnya. Sebelah ini menaranya ya. Barangkali teman-teman tahu seperti apa, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini di sekitaran Pantai Kempala dan wisata religi Syekh Maulana Ishaq. Ini ada kotakan seperti itu ya. Coba kita putar. Ini situasi
kondisi sekitaran daerah sini ya teman-teman, dengan tren daerah wisata religi Syekh Maulana Ishaq. Nah, seperti ini masjidnya ya, atau towernya. Enggak enak, panas soalnya ini ya. Tempat utamanya yang mana juga saya kurang tahu teman-teman, barangkali ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, sebelah mana gedung yang mana, saya juga kurang tahu, saya nggak pernah ke sini. Nah, ini mesti lupa terus, lupa ngerekam apa ini video aslinya. Mesti gitu. Anginnya kayaknya lumayan kenceng ini. Jangan terlalu dekat sama tower lah, apa menaranya ya. Kita puteri ya. Kita muteri menaranya. Keren ya, bagus menaranya. Anginnya kencang teman-teman, jadi khawatir. Nah, kita setelah muter-muter di sekitar sini, kita coba lihat Pantai Kempala ya. Barangkali teman-teman yang penasaran Pantai Kempala seperti apa kondisinya sekarang. Nah, ini parkirannya teman-teman, sangat luas sekali ya. Kalau Pantai Kempala di sebelah sini teman-teman. Nah, ini Pantai Kempala. Tapi nanti coba kita lebih dekat ya. Dulu masuknya di sini 5.000 teman-teman. Masuk Pantai Kempalanya sendiri ya. Nah, coba kita jalan sedikit ke sana biar sinyalnya lebih bagus ya. Biar sinyalnya lebih bagus dan kita bisa agak rendahan sedikit terbangnya. Kejauhan. Kita turunkan sedikit teman-teman biar bisa lebih dekat ya melihatnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah Pantai Kempala teman-teman. Coba kita lebih rendah lagi ya.
Nah, ini Pantai Kempala, teman-teman. Udah kabel nggak sih? Takutnya pas ada kabel. Oh, ada. Si, sebentar, teman-teman. Tak lihatkan ya. Nah, di sini Pantai Kempalanya. Masuknya lewat sini, teman-teman. Tapi sepertinya banyak yang sudah ini ya, sudah kurang ter apa ini? Sudah banyak yang kurang terawat. Nah, kita coba ya. Mau lebih rendah lagi tapi kok takut ada kabel. Nah, ini ornamen-ornamennya atau yang biasa buat apa ini? Selfie foto itu banyak yang sudah rusak, teman-teman. Dulu di sini banyak sekali apa tempat-tempat selfie-nya ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Kayaknya memang perawatannya lebih mahal mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Wah, oh, agak susah ngendaliin di sini. Anginnya, woi. Anginnya agak kenceng, teman-teman. Nih, kita coba dari sini ya. Nggak tahu gratis apa bayar sekarang, nggak tahu, teman-teman. Kayaknya ada yang masuk itu. Nah, seperti ini ya kondisinya terbaru Pantai Kempala. Sudah kurang apa perawatan ya begini kondisinya. Nah, demikian teman-teman apa jalan-jalan kita di Pantai Kempala. Paciran Lamongan. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.